Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mim Dinar. Sekarang kita mau olah mikron-mikron fleksibel yang kecil-kecil ini, prosesor juga. Ini apa ini ya, campuran ini, pretel-pretelan ini saya olah, saya cukim. Nanti setelah tembaganya larut semua, baru saya redia. Campur ini. Ada kameranya juga, ada soket-soket. Ini nanti saya bakar dulu, setelah dibakar saya campurin jadi satu semua. Ini prosesor. Ini nanti ditumbuk, tumbuk dulu. Setelah ditumbuk baru dijadikan satu cukim, biar tembaganya larut. Nah, yang ini bekas dari kayak seperti ini nih, kayak lampu LED mungkin. Ini setelah dipatahin, di dalamnya ada ini. Nah, kayak gini. Nah, patahin, di dalamnya ada kayak gini. Terus yang ini. Ini saya campur juga. Ini dalamnya ini kuning, ini bagian dalamnya. Nah, ini kuning, saya campurin jadi satu. Jadi sekarang ini tinggal tumbuk ini, terus bakar ini, terus jadikan satu, terus cukim. Oke, saya lanjut dulu. Ini setelah saya bakar terus saya cuci. Ini mikronnya. Prosesornya. Ini prosesor saya waktu beli besi atau borong besi, ada komputernya. Komputer lawas-lawas, jadi ada ininya. Campurin jadi satu. Si HF, hati-hati sama HF ya. Ini sudah saya siapin nitrit 200 mili. Thank you.
Setelah tidak ada reaksi, kita saring. Ini regianya sudah saya siapin 600 mili, 450 mili HCl, 150 mili nitrit, jadi 3:1. Kasih sulfat dulu, takut banyak timahnya. Kita netralin dulu pakai urea, setelah itu di SMB.
ini SMB yang sudah dilarutin di air panas. Kita tuang. Kita panasin agar endapannya cepat mengendap. Kita siram dengan air panas agar endapannya lebih kasar lagi dan kimianya turun semua. Ini endapannya warna merah, biasanya kadarnya 99 ini. Ini kalau emasnya kayaknya dikit, kita cari di air regianya, kita cemplungin tembaga. Nanti emasnya akan mengendap jika memang ada masih sisa emas. Ini biar tidak meretik, kita kasih pijer, kita bakar. Kita bakar biar gak meletik-meletik nanti logam emasnya. Nah, ini setelah dipanasin. Nah, biar logamnya tidak lompat-lompat. Nah, ini tadi yang habis di regia. Nah, ini hasilnya. Ini murni ini mengkilap ini. Ini kalau soket-soket dan prosesor setelah diregia disulfat hasilnya bisa murni. Tapi kalau IC
setelah diregia di sulfat itu hasilnya kadar 95 atau 90. Coba kita timbang dapat berapa ini. Koma 78. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu.